Eh, gak perlu pakai pedang, coy. Kalian lihat sendiri, tidak perlu menggunakan pedang. Mengambil energi kehidupan dari bijinya. The real teknik api. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena banyak banget yang request cuy ya di episode Erma kemarin. Pakai Sengsung 2 maupun muda dipakai aja, yang mana basing elu bang, yang penting main pakai Sengsung. Oke, cuy. Jadi langsung aja kita review skill dari Sengsung nih cuy ya. Oke. Jadi Sengsung ini ada dua cuy, Sengsung muda dan Sengsung tua cuy. Buat kalian yang ingin tutorial, langsung aja linknya di deskripsi ya. Dan buat kalian yang ingin ikutan giveaway, langsung aja linknya di deskripsi cuy. Karena dari video itu di upload 2 minggu bakal gue umumin pengumumannya siapa yang menang cuy ya. Oke? Okay? Jadi tunggu cuy, gue tunggu komentar kalian cuy yang ingin ikutan giveaway cuy. Linknya di deskripsi, nanti gue tulis ya. Oke, dan ingin tutorial Sengsung, langsung aja ke deskripsi juga, Real Gamer ya. Dan kalau udah dapat ilmunya jangan lupa di subscribe cuy. Oke, karena dari kalian ada dua kubu ya, ada dua kubu yang meminta cara menggunakan apa, pakai Sengsung yang tua bang, pakai Sengsung yang tua, pakai Sengsung yang muda bang. Oke, jadi untuk Sengsung tua nih, gue pakai Sengsung tua. Ini nggak ada gerakan cuy ya, nggak ada sama sekali tuh. Cacat nih cuy. Oke, sorry ada motor. Nggak ada gerakannya sama sekali cuy. Jadi nggak bisa gerak gitu cuy. Nggak bisa gerak ya, cacat gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada movementnya sama sekali, cuma bisa lompat gitu. Oke. Jadi untuk Sengsungnya muda. Ini gue pakai jiwanya Sengsung muda cuy. Jadi nanti untuk pas lawan bos, gue nanti bakal pakai jiwanya siapa random lah ya. Jadi nanti pakai Sengsung muda. Cuman jiwanya jiwa lain, kayak kok nggak Liu Kang apa Kung Lao gitu kan lah ya. Oke, ini jadi Sengsungnya kita review dulu skill Sengsung ya, karena mereka sama-sama Sengsung ya. Kotak dulu cuy, kotaknya begini cuy. Oke, ini kotak nih. Oh, itu kotak cuy ya. Oh, itu kotak. Untuk segitiganya begini cuy. Oh, itu segitiga cuy. Cuy. Terus segitiga. Ini untuk bullet. Nih. Nyedot darah dia cuy ya. Oh. Itu untuk bullet, dan untuk segitiga bulletnya begini cuy. Ini nggak ada apa-apa, cuman gaya doang ya skillnya cuy. Nih gua kasih lihat dulu nih tuh, main fire, main api, ini cuman gaya doang cuy, nggak ada apa-apa, nggak ada damage, nggak ada apa-apa. Dan untuk R2 bullet cuy, nih R2 bullet, inget R2 bullet ya. Terus apa lagi, R1 bullet nih cuy. R1 bullet nembak atas ya. Terus R1 segitiga. Tuh, R1 segitiga begitu cuy. Ini jiwanya Sengsung muda ya, bukan Sengsung tua ya. Sengsung tua enggak ada movement-nya cuy. Sengsung muda ini. Jadi gua pakai jiwa Sengsung muda karena namanya sama-sama Sengsung, itu R1 segitiga tadi. Ini R1 bullet-nya nih, ini satu kali doang. Anjir, gua mau mati dong. Nah tuh begitu cuy. Dan untuk L1 segitiganya begini cuy. L1 segitiga. Nggak jelas anjir. L1 segitiga cuy. Tuh. L1 segitiga. L1 kotak. Itu salah. Itu L1 bullet ding. L1 bullet nih. Nih L1 bullet ya. Dan untuk L1 kotaknya kita nanti bakal menghilang cuy. Nih. Tuh, kita menghilang. Yeay, kita menghilang. Dan kalau ingin balikin tinggal mencet aja L1 bullet ya. Tuh. Balik deh. Oke. Oke cuy. Dan buat kalian yang pengen tutorial Sengsungnya, langsung aja linknya di deskripsi cuy ya. Biasa cuy, linknya di deskripsi cuy. Kalian pelajari cuy.
dan pelajari tekniknya dari Bang Reog Gamer. Itu teman gue tuh, cuy. Oke cuy, langsung aja lah, gak ada apa-apa lagi yang mau diomongin, langsung aja kita ke boss yang pertama. Oke cuy, untuk boss pertama kita ya, melawan Only One Lord ya. Sengaja gue pakai ini, Shang Tsung tua cuy, karena nanti kalau pakai Shang Tsung muda pasti jiwanya bakal lain, karena ini kan gak ada fatality gitu, jadi aman lah untuk lawan boss ini cuy. Untuk lawan boss ini aman lah ya. Oke, ini kita Shang Tsungnya cacat cuy. Oke, udah gak cacat kan, mau 24 masih cacat. Ayo kita lawan cuy. Apa Oni Warlord, langsung aja kita kasih siksa cuy, begini cuy. Aduh, 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 aduh. Cuma pakai Shang Tsung doang bos kayak gini bisa dipermalukan cok, tuh lihat tuh. Nggak bisa gerak tuh cuy, kan cuy. Aduh. Makanya jadi kecil dong. Aduh, aduh, apa gua bisa ke situ sih? Oke, oh, cuy, ambil lagi darahnya cuy. Ini hero yang gua seneng apa coba? Walaupun darah kita kekuras masih bisa kita ambil cuy. Tuh, kita bisa ngambil dari lawan-lawan kita cuy. Kali sebilang ini, oh udah. Aduh, aduh, aduh. Darahnya salah arah pak. Oke, tuh ambil dulu darah tuh tuh tuh. Oke, walaupun mulut musuhnya nepis masih bisa diambil darah aja makanya Shang Tsung nih cuy. Oh, dia bisa terbang? Ini rese amat ya, nggak ditemenin. Aduh, ku pepet aja dah, kelamaan anjir. Nah, buahnya rese. Mati mati tuh. Ya bingung darah dulu apa. Oke mati coy, langsung aja coy. Oke, kita langsung ketemu di boss yang selanjutnya ya. Kali ini gue bakal pakai Shang Tsung muda aja. Shang Tsung muda karena gue langsung tangan ini harus kayak fatality sih. Oke, kita ketemu di sana aja coy ya. Dadah. Oke coy, lanjut setempatnya kita. Oke, mulutnya Shang Tsung mengot dulu ya. Lihat nih, mulutnya mengot anjir. Tuh, udah amat dah. Oke, kita pepet. Kamu gebuk gua berapa kali, gua tetap aja bisa. Gua bisa buat lu nggak berdiri itu, sama kayak main Erma kemarin, nggak bisa berdiri loh. Oh anjir, bisa dong. Cok, malah diganti orang anjir, salah gua. Cara mencet malah mencet ada satu kotak. Balik lagi gua anjir. Oke, ada suara ngebug nih, kalian bisa denger ya, kayak suara anginnya Kitana. Ngebug tuh cuy. Malah ganti orang terus nih, pikirannya nggak jelas emang gua, mindset. Oke,
Oke. Oke, salah satu dari temen nanti langsung gua pepetin ya. Gua pepetin abis, pokoknya pertama kita anak dulu ya, kita pepetin ya. Ini enak juga cuy, pake ini cuy, ternyata cuy. Udah kayak pake sokan cuy. Seng Sung muda. Bentar. Gua buat lu. Ayo cu kita inter kitana itu coy. Soalnya kitana yang ini. Ambil dulu kitananya. Anjir cek. Ininya dipegang. Aduh. Parah sabar lu orang semua bakal gue pegang. Ini Seng Sung mesum. Tuh liat tuh dipegang. Anjir sabar cuy. Kalian gak boleh niru-niru ini tuh. Dipegang anjir. Oke. Ganti lu cuy. Oke ntar lu. Nah gantian gak tuh sekarang. Udah asar mesum nih. Si mil ini tolong nih dolar kuning cok. Minggu diem aja dah. Aduh salah. Lu bebas lagi dong. Ntar gua mesum sama 3-2 orang cewek. Darah gua nih gak terbatas kalau kalian. Cok. Sakit apa itu? Kayak kabur tuh. Kabur dia cuy. Memulihkan darah dia cuy. Tapi kitanya kok nggak balik-balik ya? Yang balik mantap. Oke, gua sekarang gantian karena si jadinya sendirian. Gantian gua pegang itu ya. Salah mencet. Astagfirullahaladzim. Gue ingetnya kotak lu. Apa dia balik dong? Ya kita incer kita nanti udah. Salah kok. Ya ayo aku juga pengen bergaya dulu kita. Wow, mus anjay. Oke, kita injek kita nanti cuy. Oke, mati. Oke, jagain cuy. Jangan sampai ini lagi ya. Oke, mantap. Oke, gas cuy. Gua enggak butuh darah karena gua bisa gitu ya. Enggak butuh namanya darah gua. Oh, sorry ada suara motor gede banget. Salah arah, Pak. Mantap, kayak gitu ya kombonya berarti. Oke. Kita eksekusi dulu. Coba ntar kalau Baraka bisa pecah apa enggak ya defense-nya ya. Tencer satu dulu coy. Oh temennya bantuin. Mampus kamu tuh. Gua counter enggak tuh. Itu counter paling rese dari Seng Sung tuh kalau di lawan boss terakhir ya. Tencer 9 aja dulu sih. Gila ini keren banget cuk. Apa counternya ya. Yang pas gini nih. Yang pas gini nih. Wih itu keren banget tuh. Aduh. Lantang gak jadi. Ya harap diam masa terakhir gua terakhir kamu gua pegang itunya sip kelar abis
Ayo sini lawan gue kau. Parah nih, ini Shengsungnya mesum tuh. Gua counter lagi kak kau. Easy. Darah gua gak bisa habis, yang penting ya kalau gua pakai Shengsung cok. Darah gua ini apa gak bisa habis. Ya bukan yang gak bisa habis, apa bisa ngisi lagi. Mau kamu nepes, gua mencet bullet langsung auto keambil bullet sama L1 bullet gini udah auto kepegang lo. Gak bakal bisa nepes gak au. Oh, nepes tuh tadi tuh, mati tuh. Oke. Pas banget anjir, keren. Mati. Oke, terakhir. Sip, mati. Fatality. Oke, cuy, lanjut cuy, kita ke tempatnya si reptile. Oke, seperti biasa kita akan melawan reptile ya. Oke, kalian bisa lihat nih tubuh gua sudah menjadi tubuhnya reptile, Shengsung X reptile gitu padanya. Oke, langsung aja cuy kita ke tempat yang ketemu di sana cuy ya, biasa cuy ya. Oke, sudah selesai cuy. Oke, kali ini gua bakal memakai tubuhnya reptile cuy ya. Kalau tadi kan Liu Kang tuh pas di Kitana. Kali ini gue pakai tubuhnya reptil cuy. Nih kalian bisa lihat nih. Oh, reptil kan? Itu ciri khas reptil begitu tuh. Oh, ya kita pakai Shengsung. Salah cuk. Kita spam gitu ya. Mau aja nggak ngebug. Nggak bisa gerak dia anjir. Ih sedih amat sih reptil ya. Nggak bisa. Padahal si Shengsung bisa berubah jadi reptil kan. Mbak, apakah dia bisa berubah? Oke, malah menghilang. Malah jadi invisible man. Invisible man. Udah tinggal segitu ya. Eh duh, kok bisa-bisa gitu. Darah ketemu lagi ya, mampus sebenernya gua ini penghisap darah. Ayo ngapa itu cok, ngebug. Eh tuh tuman ngebug. Nggak bisa pakai jiwanya reptil. Nggak apa-apa cuy, kita harus pakai jiwanya reptil sampai tamat ya cuy. Kemarin nanti ada yang cemburu, kemarin Baraka, ini harus reptil sekarang. Woi cacat. Cacat tuh. Sumpah cacat anjir. Kalau lagi ya gua enggak. Sama harus nyutang di bodohnya tubuhnya ini. Oke, langsunglah kelamaan. Kita carinya dia pakai tubuhnya dia sendiri. Oke, kawan. Nah, sampai dia bisa berdiri. Jangan sampai bisa berdiri. Aduh, bisa berdiri ternyata. Oke, kawan. Anjir, gantian dong. Darah gua penuh lagi. Kok bisa barengan gitu anjir.
Duh, pada gue pengen ngeludah di situ juga lu. Woi. Woi. Gue bisa yang ngeludah kayak lu ya. Cir, hilang lagi dong. Oke, sorry kita ada suara motor. Ih, cuman. Udah, yuk, cok. Oi, jangan tuman gue ngelak anjir. Tuh, sesuai tuh tangannya kencot gini tangannya. Pas gitu tangannya kencot sama kencot. Ya coy lanjut coy lah, enggak usah kelamaan coy. Tempat baraka aja kita ya. Kita ketemu tempat baraka. Oke, coy, kita bakal melawan si Orochi Hellbeast. Oke, Shang Tsung. Sebelum melawan Baraka biasa, pasti melawan Orochi dulu kita. Oke, kita coba pakai bullet. Matra tinggi amat. Gak bisa diganggu ta. Gak bisa gerak ke kamu, woy. Ini makan, cok. Gak bisa diganggu ya pasti kayak gitu. Makan tuh nambah darah apa aja ya? Api jadi pelangi, cuy. Cuman sama Shang Tsung ya, bos-bos begini jadi culun anjir. Gak bisa gerak kau. Gak bisa gerak nih cuy cuy. Abis cuy. Malah mencet kotak sih. Oh akhirnya gua kena damage. Sangat-sangat. Isi darah dulu kita. Tinggi amat gitu. Nah, udah kita pung lagi kan. BTW ini darahnya kok nggak ada gitu. Agak jauhan. Gua kebakar. Lari. Mati. Oke, mati. Matinya lucu. Udah harusnya udah dong. Iya, mantap matinya lucu, coy. Anjir, cahaya kita ketemu tempatnya barak aja cuy. Matinya lucu ya, nggak ada ini, nggak ada cutscene. Oke, ayo kita mencoba melawan si Baratot. Semoga aja pedangnya nggak ngebak lah ya. Kalau pedangnya ngebak, pala gue sakit cuy. Langsung aja cuy. Coba ntar pas. Ini kan bisa ngelepas semua. Bisa ngelepas semua apa namanya cuy, tepisan gitu ya. Coba pas dia megang pedang, pas kita harusnya nepis tuh, apakah bisa dipatahin? Kita coba cuy, soalnya ini kekuatan ini kan anti. Gila keren cuy, lihat nih
Nih liat nih, liat nih. Aduh, sabar. Eratu bulat nih, Eratu bulat terus langsung gue ganti reptil nih. Oh, aduh, sabar. Goblok. Oh, bung, jadi gede-gede gitu, cok. Taruh gue liat lah. Oh, ada selanya anjir. Nih, aduh salah. Nih. Tuh, bung, keren cuy, gila. Gila keren cuy, anjay, keren. Ini gua sambil download Animax nih, gua tadi by the way sambil download Animax musim ini kita download biar nanti kalau udah kamat langsung kita tonton Animax-nya. Eh mantap kena. Hoki. Nih kita lihat nih. Aduh. Gak pas lo. Bung. Oh, puing keren nih. Bodoh amat lah, gak jadi. Orang gua rakanya aja rese. Mau cok, gak boleh diubah. Mau deng. Eh ngapa gua, aduh mulai ngebug coy. Ih gak jelas. Ngebug. Udah mada. Saatnya gua ngisi darah ya. Gua ngisi darah. Pas banget kan anjir ya, langsung aja kita cepetin coy. Eh pala gua hilang. Wuh, enak banget coy pakai ini coy. Langsung 3 hit. Cuman di atas gak kena coy. Cuma coy. Astagfirullah. Cepet menang kan? Kita download. Nah, kita coba nih di sini ya. Apakah pertahanan memang kalau bisa tembus gitu, cuy. Harus gue save stage dulu cuy biar enggak. Biar nanti kalau sekiranya ngebug bisa kita ulangi lagi cuy ini ya. Kita coba cuy. Kita jangan pakai pedang cuy. Bisa dong, coba kita patin ya, kita patin. Kita patin cuy. Ini aduh salon. Ini wayahnya pakai pedang, cuman kita enggak pakai cuy. Kita coba aja. Eh tolol, malah kayak gitu. Gak jelas. Cuman lo pakai jiwanya reptil kayak gini. Gua ganti aja pakai yukang lah. Susah aja pakai jiwanya reptil. Malah sering ngebug. Eh. Gak perlu pakai pedang, coy. Kalian lihat sendiri tidak perlu menggunakan pedang. Untuk melawan reptil tinggal di cuman di menang, enggak usah make pedang, enggak usah susah. Oke cuy, lanjut jadi tempatnya Zoom Zero kita aja ya. Tempat Zoom Zero langsung saja ke sana cuy ya. Oke cuy, kita coba tempatnya di Zoom Zero ya. Zoom Zero cuy, kita jadi cuy seperti Baraka tadi cuy. Sumpah di Baraka tuh kok bisa aneh gitu cuy ya. Apa? Kan kalau udah buka pedangnya tuh ya, yang pedangnya kebuka dua itu adalah, harusnya itu pertahanan mutlak loh itu. Tapi kok masih bisa tembus gitu. Why? Kok masih bisa tembus gitu sama Sengsong? Ash. Nggak berdaya kamu tuh. Itu juga tadi nepes loh bisa. Emang Sengsung ini emang hero anti defense cuy, mantap dia cuy. Oh aslinya itu ngedefense loh tadi itu, nggak bisa gerak loh Zoom Zero. Aduh barusan dibilang nggak bisa gerak, udah nggak bisa gerak terus bisa berdarah cocok.
kayak gitu aja cuy saya mainnya cuy. Aduh, barusan gue ubah cara permainnya langsung counter sama si Zero. Gak ada kick penuh lagi dong. Oke, kamu kalau maunya kayak gitu ya Sub-Zero. Kamu gak bisa gerak kamu kalau gue yang pakai Shang Tsung. Oke, mati kamu, harus mati. Tuh, harusnya tadi itu pertahanan mutlak tuh pas dia pengen nganuin S itu. Mati cuy aja. Anjir ngeluarin apa tuh? Kayak air kencing. Did you do that? Yes. Why did you do that? Sub-Zero is dead. Dah lanjut cuy lah. Lamaan anjir. Kita ketemu tempatnya guru ya. Nanti kita pegang titiknya guru. Kita coba cuy melawan si guru. Guru-guru. Kita pegang titiknya ya. Kita pepet dia cuy. Anjir berarti yang paling OP dari semua OP emang Shang Tsung emang cuy. Air makanya kalah anjir sama ini. I know that voice. It is Goro. Yeay. Masih belum. Kamu tuh titit dia pegang cuy. Nanti gua kasih liat deh. Tuh. Mengambil energi kehidupan dari bijinya. Terusnya begini sih, gue jelek. Sempaknya warna hitam kan. Udah kayak Sokan persis. Kayak episode Sokan juga kan kayak gini. Nah kita tusuk aja sekarang biar cepet abis darahnya cuy. Coba terpuas dia megang itu kita pegang juga ini ya. Wow nggak bisa berarti kayak gitu ya, kita main pepet berarti ya. Kamu kalau nuncak kok pepet mati kamu. Kita coba cuy, kita pegang otongnya sekali lagi cuy. Tidak berdaya cuy, tidak berdaya, tetap aja tidak berdaya emang. Ya, kita pepet lagi begini cuy. Ya nggak jadi. Astaga, gue pengen cepet. Nah, oke kita menghilang dulu. Anjir kena dong. Iya, gue hidup hilang ada lagi dong. Pun gue bisa menghilang. Titit kamu gue pegang lagi. Nanti kosokan gimana coba gini ya? Kayak mantep langsung mati bang ya. Terbang sendiri dia cuy. Main-main dong si darah gue jangan sampai ngurang ya. Mati ya. Seberapa darah ada mati harusnya. Nah kan terlalu easy ya, kita megang titik soalnya. anjay kayak ini bawa ngebug nih gua karena nanti ada Shang Tsung di sini. Ada cutscene Shang Tsung nya huh?
Oh, nunca emang udah bocah gitu katanya. Oke, langsung lah cuy lah kita ke tempatnya si ini ya. Scorpion cuy, kita ketemu tempat Scorpion aja ya. Oke, kita ketemu di tempatnya Scorpion. Oke, kita coba sekarang tempatnya si Scorpion. Oke, siapa yang request Noob Saibot cuy? Next, kalau kalian setuju ya, Noob Saibot cuy. Cuman next Noob Saibot nanti pakai jiwanya si Zero tapi nanti. Jadi Noob Saibot jiwanya Sub-Zero cuy. Setuju enggak? Ya begitulah pokoknya. Jiwanya Sub-Zero. Kalian belum pernah lihat gua main pakai Sub-Zero kan, yang penting ya. Pakai Sub-Zero lawan semua bos kan belum pernah ya, nanti dalam bentuk Noob Saibot ya kalau kalian setuju lah ya. Oke cuy, kita lawan si Scorpion cuy. Ini kan pertahanan dia ini mutlak juga nih, sama kayak Baraka nih. Tuh tadi tuh bertahan tuh sendiri tuh. Ketahan aja masih bisa ini. Oh, berarti emang OP nih. Ini hero kedua yang OP setelah siapa? Shao Kahn nih, coy. Setelah Shao Kahn nih. Bisa ditepis, tapi kalau begini nggak bisa ditepis, herannya. Anjay, ntar ketemu lagi ngapa. Mampus tuh, itu gua japan jengkel loh, langsung pakai gini udah tidur gituin, gantian sekarang ya. Oh, udah cuy. Oke, lanjut cuy. Oke, jangan kasih kita dia sampai balik gitu ya, jangan sampai balik ke ini ya, ngendalin api ya cuy pokoknya cuy. Oke, jangan sampai dia nanti bisa ngendalin api gitu cuy. Oke, nanti kita pepet dia semua pakai penyedot nyawa tuh namanya ya. Yuhu, yuhu, tolol. Hari ini cuy. Oke, jangan sampai dia kabur cuy. Salah, mungkin gue tuh. Oke, bentar cuy, gue dipanggil cuy sama mbak gue cuy. Nge mbak. Oke cuy, dipanggil mbak cuy, biasa dipanggil mbak. Udah, gue gak usah pakai headset dah. Oke, tetap aja deh cuy. Jangan sampai dia mati cuy. Jangan sampai dia pergi deh cuy. Jangan sampai dia pergi pokoknya. Anjir, bisa pergi dong. Kampret dah. Padahal udah gua pastikan dia tidak bisa pergi. Kalau bisa pergi gitu kan, anjir. Oke, gua disini paling seneng nih. Lari lagi cuy. Kayaknya nanti yang kedua nih jangan sampai dia kabur sih. Oke, yuk. Pada kabur. Kena lo. Aduh, kabur lagi coy. Aduh, paling mal selama berapa detik sih? 30 detik ya, kayak gini doang ya. Wih. Oh, saya ditembak gitu dari situ, enak juga gitu, darah yang ngurang. Ini enggak ngurang. Untung aja hampir tak tarik.
cuy. Oke, akhirnya kita pepet abis nih. Udah kayak Air Max ya, Air Max yang pasti juga pakai R2 dia. Buat musuhnya nggak bisa berdiri ya, itu kayaknya cuma berlaku buat ini sih, buat kroco-kroco. Kalau buat bos kayaknya nggak berpengaruh. Mati belum ini? Ya Allah, kabur lagi dong. Oh ya Allah, satu kali lagi cowok. Oke, siapa yang seneng set diputer-puterin gitu cuy. Tuh mantap cuy. Shoot. 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 Oke, mati nih, positif. Cukup, mati dah. Yuk. Pas bawa kanan-kanan kotak. Oke cuy, kita lanjut ya cuy, lawan Scorpion Inferno lebih tepatnya ya. Saya gua manggil mbak gua dulu ya, kalian tonton ini filmnya ya. Oke, lanjut lagi cuy. Sini wuih. Nah, lawan Inferno ya. Inferno ini juga pertahanan mutlak cuy. Kita coba cuy, apakah bisa ditembus sama si Shengsung nih. Woi, itu pertahanan mutlak aja bisa dihancurin dengan PD nya sama si Shengsung ini deh. Kamera kayak gitu nih, ini combo nggak bisa ya kita ngelewatin circle-nya itu ya, lingkarannya itu bahaya emang lingkarannya ini nih. Weh, dia biar kita kasih waktu dia buka topeng dulu cuy. Kasihan cuy. Inferno Scorpion enggak buka topeng dulu, namanya bukan Inferno. Buka woi topengnya woi. Woi, buka topengnya anjir. Nah. Tuh, pertahanan mutlak emang. Tuh. Si Shengsung ini gila loh. Nih, oh, atur tadi kita coba ditinju itu ya. Coba. Anjir. Aduh, tinju gue weh. Tinju. Nah tuh, itu maksudnya. Biarin dia buka. Oh iya, bisa ditepin juga cok. Buka tanda tinju. Aduh, masih kebakar gua. Tinju. Tinju. Oh, ada api. Tinju. Lama nih dulu dia nih. Gua mencet L2 tekan dia tadi cuy. Itu aslinya itu kalau apa hero biasa kita langsung jatuh tuh aslinya. Ini karena kita pakai Shengsung aja. Masih lepas dong, gila itu berarti tuh. Itu penghancur defense itu berarti. Dari segi Shengsung aja yang aslinya pakai agak jegalnya apa? Scorpion Inferno itu akhirnya kalau hero biasa gitu ya, kita langsung dibuat tunduk gitu, langsung defense tank hancur, cuman Shengsung doang yang enggak hancur. Gila ya Shengsung. Udah mati belum? Udah dong harusnya. Belum mati gue. Kapan ini matinya? Oke, satu kali lagi kayaknya. Kapan dua kali lagi? Terakhir ya, biar dia mati. Oh, udah mati cok. Hei, mati di akhirnya. Oke, lanjut cuy, kita bakal ketemu di tempatnya apa, siapa namanya cuy? Air Max ya, Air Max sama Milena. Oke, kita ketemu di sana aja. Oke cuy, kita sudah sampai di tempatnya si Air Max cuy. Langsung saja cuy, antara Shengsung melawan si Air Max. Aduh sorry, oh turbonya aktif tepantes, cuman turbonya aktif cuy. Oke, ini gue lepas aja dah. Oke, ini dia si Air Max bawahan kita cuy. Barusan hidup dia cuy, ayo kita siksa cuy. Kita gitu cuy. Let's, gak bisa. Mati, gue juga bisa ya, kamu kayak gitu gue.
gue lebih gigi. No defend, defend klubnya anjir. Defend gak ada yang beli sama gue. Bisa gue petain defend lorang. Woi, coba coba nanti kan itu kan skill bulletnya yang dibeng gitu kan, itu kan bisa ngancurin defend juga tuh. Coba apakah bisa ngancurin defend dari si ini, siapa namanya, si Sengsung kita ini. Oke cuy, oke belum. Oke sini. Aduh, apa itu yang jatuh? Masih bisa, berarti ini kekuatannya. Aduh, apa itu, gue digeprek anjir. Kekuatannya sama kayak ini cuy, sama kayak apa tuh, Scorpion. Scorpion, Scorpion juga begitu sih. Harus mana satu dong, harus tiga kalau banyak. Oke. Kamu. Oke, kita incar si ini ya, apa namanya, kok Sub Zero? Siapa Johnny Cage batunya cuy ya? Johnny Cage. Johnny, aduh kampret. Kok enggak sih Johnny? Enggak bisa gerak kamu Johnny. Nah, terus pas dia pakai Pillar of Soul harusnya kita ini tadi ya, kita gagalin gitu ya tadi ya, pakai ini ya bisa apa enggak gitu kan. Darah gua nambah terus cok. Matiin si Johnny-nya cuy. Nah, udah. Lu gak bisa digagalin berarti itu, gila itu Pillar of Soul ya. Anjir. Gila itu orang ya, anjir. Pillar of Soul-nya gigi cok. Ups, mati gak tuh? Satu kali mati. Sip, mati. Nah, kamu mati. Kita ambil jiwa loh ya. Energi positif dari dirimu kita ambil. Ermat. Mati. You cannot defeat us. Kamu gak bisa gerak udah. Oke sabar, tinggal off soul. Tepis dong. Boom boom boom. Boom boom boom. Nah, siapa kamu mau pakai pillar off soul goblok? Aduh. Lu curang dia pakai gerakan gua, cok. Tuh. Enggak mau ya. Parah sih itu segitiganya, enggak mau ini. Oke, gue siksa. Dua doang. Masa tiga deh. Push kamu. Push kamu. Hei. Mampus gitu loh, kena tiga kali kayak. Oke, habis. Mati deh cuy sekarang sih. Kanan bawah, kanan atas, segitiga. Oke. Mati deh cuy, gampang sekali cuy. Gampang lah orang bisa ngancurin defend. Coba kalau nggak bisa ngancurin defend, ya nggak bakal bisa kayak gini anjir. Oke cuy, kita lanjut aja ke tempatnya siapa, Milena cuy ya. Oke, kita ketemu di sana aja cuy. Dadah. Oke cuy, kita sudah sampai cuy. Kita coba cuy. Kalian tahu lah ya, di sini kan defendnya pada serem-serem, apalagi si tikus-tikusnya itu buat dia, buat dia palkun. Aduh kan buat ini dibilangin. Wuts, sobat gue bisa menghisap darah. Anjay. Boy. Enggak bisa pakai ganti merah. Cok. Aduh, ini rasa banget nih pati ini gua sih.
dua orang, satu. Aduh, yang perempuan itu juga nggak ditemenin. Reset, tiko pegang toket kamu ya, sabar ya. Kita matiin ini dulu. Si guardian falcon. Wih, parah banget sih. Senang push nggak tuh sekalian tuh. Dua kali dong, manjrut-njrutnya itu. Oke, masnya ini udah mati. Satu mati, satu lagi. Ya Allah. Ih, gak jelas anjir, disiksa gua. Saya mati. Yuk, by one kamu sini. Woi. Tunggu pegang kan itu lo beneran. Sekarang gua pijetin. Salah. Gua pegang lagi. Gua pijetin. Gua lempar. Gue pijetin lagi, gue pegang itunya. pijetin lagi biar relax gitu kan, biar tambah sakni. Lalu kita terbangin, baru kita pegang itunya, lempar, terbangin. Oke, mati. Udah selesai. Oke, cuy lah, kita ketemu saja langsung cepat ke tempatnya Kano, cuy. Gak usah kelamaan, cuy, nungguin para betina nih gelut. Kelar, cuy. Oke, ayo kita ketemu tempat Kano aja. Oke, cuy, kita coba sekarang kekuatan mutlak. Aduh, sorry. Gue ke senggol ini. Kekuatan mutlak dari si Shengsung melawan siapa ini namanya, Kano cuy ya, lawan Kano cuy. Oke, kita coba langsung aja, nggak usah kelamaan. Aduh, tuh itu bisa dihancurin loh. Coba. Oh enggak ya, belum. Coba putaran dia, matilah itu putaran. Emang putaran penghancur defense tuh emang anjir nih. Oke, ntar ada dulu pengaturan. Oh anjir. Oke, ayo kita sisa sekarang. Kamu udah ngurangin darah gua, sekarang gantian gua menyiksa kau sekarang ya. Bisa dihancurin dong. Oh ya, itu kita pengen nyoba itu kan gak bisa ditepis juga loh kan itu. Pas banget gila combo gua sama si Jack. Coba. Belum ya. Harusnya yang ini dong. Yang apa namanya, yang tadi tuh yang dicocok tuh ya. Bagus, cocok banget si Jack, mantap. Yuk, gantian gue megang sekarang. Gila, itu kok bisa ngancurin pertahanan mutlak lo tuh, itu juga tuh pertahanan mutlak dari ini aja bisa dihancurin dari siapa, Shengsung. Pas anjir. Sekarang kita pijetin dia sih, kasih dia pergi sih. Anjir. Wuih, gak kena cok, gua terlalu cepat. Nah, dua terkena ini tuh tadi ya. Aduh, pegang terus sama ini ya. Oke, ayo ini gua petis lagi. Aduh, jangan gitu. Nah, tuh masih bisa ditahan dong.
kayak sebangsa hero-hero versus nahan itu gak ada yang bisa lu anjir. Suaranya dari ini ya, dari headset gua ya, jadi kan suara ada dua tuh. Anjir. Bisa gerak kamu. Wih, udah mati aja, cepet amat ya matinya. Jatuh dong. Kecilah kita ketemu pas ngelawan Shang Tsung, Kintaro dan Shao Kahn cuy ya. Oke, kita ketemu di sana aja cuy. Ada. Oke, kita coba cuy. Bismillah, bismillah, semoga enggak ngebug. Semoga saja tidak ngebug ya. Kalau ngebug malah gua pusing. Harus nyari selanya anjir. Oke, ayo kita coba. Oke, ini dia. Langsung saja. Oh, enggak, mantap. Oke, ayo Shang Tsung melawan Shang Tsung. Gua pepet kau. Gua mau menghilang dulu kita. Iya, gua menghilang. Ye. Yes, gua berhasil. Ya gua menghilang lagi. Oke, ayo by one. Anjir. Aduh, walaupun menghilang ini gue masih bisa kena gitunya ya. Oke, gue mau ngisi darah dulu. Oke, mati dong. Apa sih yang dipegang dari Johnny Check? Harusnya lehernya dong, bukan bajunya, dia kan telanjang. Oke, ayo gue mau gantian kamu sekarang. Ini gantian gue yang nganuin kamu. Woi. Woi kamu. Woi, apa tuh namanya? Pijatan maut cuy. Ayo, jangan sampai dia pergi. Udah kayak main pakai air mag nih sumpah. Nggak bisa gerak. Aduh, bisa kabur ya cuk. Ayo, gantian gua sekarang. Anjir. Aduh. Anjir. Wuh, untung sub-zero yang ini. Wih, oh, anjir. Wih, gila itu. Habis di ini. Kayak ngapa? Gue emang gak punya skill tuh, cuman skill gue yang ini lebih berguna coy. Gak kena cok. Iya, ngapa? Entah dulu ya, udah goblok gue ya. Oh, mati dah. Tolol, salah, anjir. Biasaan nih pencetannya anjir, ulang lagi dong. Enggak apa, penting sekarang gue masih penuh ya. Ini kalau udah gagal sekali gini udah gak bakal berubah-ubah lagi dia. Chat gua kampret. Gua juga bisa kayak gitu ya. Apa sih?
Anjir, gantian dong. Gantian. Kamu. Kamu ngapa kamu anjir? Puas udah dulu darah lu. Darah aku tuh harus full. Saya mati, mati dong. Nice. Ayo, jangan sampai gagal. Dah, sip. Nggak gagal tuh ya. Oke, semoga aja jangan ngebug cuy. Yang kedua cuy, kalau ngebug nih, aduh. Kepala gue pusing. Oke, ayo cuy. Kita coba ya. Lawan si Kintaro ya. Oke, Shang Tsung berubah lagi jadi Shang Tsung. Kamu jadi anak kecil. Aduh, salah cuy. Harusnya gue pegang titik tadi ya. Mumpung dia pakai mesin yang warna hitam tuh. Kayak jadi anak kecil tuh dia cuy. Ini kita pegang cuy. Energi dari bijinya diambil sama si Shang Tsung anjir. Energi kehidupan dari si Shang Tsung diambil. Dari Shang Tsung, dari siapa kita taruh diambil sama si Shang Tsung. Gak bisa gerak kau, kita main cepat aja coy. Ambil dulu bijinya. Anjay, mau diambil kan, jangan gak ambil dong. Kamu ngincap bagian itu, gua pegang titik kamu. Titik kamu lagi di sini. Titik kamu lagi. Sekarang saatnya pijatan enak. Udah mati. Mati dah, belum ya? Masih banyak anjir darahnya. Cuman sama si Shang Tsung doang nih ya. Yang aslinya nggak bisa tidur, dibuat tidur dong sama dia. Anjir, ada otak dong. Anjir, enak. Mati, cok. Mati kan. Easy. Itu gua skip save state sih. Kalau nge-frame mohon maaf banget cuy. Saatnya kita melawan si Shao Kahn-nya cuy. Oke, semoga jangan ngebug dah. Aduh, belum mulai. Aduh, kok ngebug anjir. Tuh, lihat tuh cuy. Ngebug, cuy. Why? Ngebug nih, gua enggak bisa ngehit nih begini. Tuh, ngapa coba? Apa coba sih? Apa coba tuh. Enggak bisa ngebug, enggak bisa ngehit nih gua. Pakar gua langsung bawahannya dari dia gitu. Jadi enggak bisa ngehit gitu gua. Oke. Untung tadi gua save state. Bentar cuy, gua coba dulu ya. Siapa tahu bisa ngelawan Shao Kahn kan. Ini kayak kasusnya kayak pas lawan Shao Kahn putran Shao Kahn kemarin nih. Oke cuy, kita coba dulu ya. Tungguin aja cuy, sampai berhasil cuy. Kalau nggak lawan Shao Kahn nggak tamat. Belum tamat gitu kan kalau nggak lawan Shao Kahn. Oke, tunggu aja cuy. Oke, cuy. Karena kan kita tidak bisa menggunakan jiwanya Shang Tsung ya. Gua udah gua kalin dari mana-mana. Udah berkali-kali gua coba enggak bakal bisa cuy. Gua cari di YouTube, gua tanya Mang Reok juga enggak bisa cuy.
Shang Tsung melawan si Shao Kahn nggak bisa cuy. Jadi murni cuy, harus pakai jiwa lain cuy. Entah nggak apa. Oke, jadi ini gue pakai jiwanya si reptil ya. Jadi kita lihat aja nih gameplaynya cuy. Gameplay gue pakai reptil nih, lawan Shao Kahn cuy. Banyak nggak tahu apa, nggak bisa ngebug gitu. Kayak di video yang sebelumnya ini ya, gue udah coba, gue cari cara-cara udah nggak tetap nggak bisa cuy. Nggak tahu ngapa cuy. Oke langsung aja lah ya, kita mainin cuy. Oke ini si ini ininya sakit ya, tuing itu sakit banget cuy. Woi. Oke dia ayo lawan you. Hits hits. Yeah. Aush, ditendang anjir. Wow, wow, wow. Eh, tatat. Gue pengen kabur. Iya, tahu-tahu gue udah teleport aja coy, tatat nih anjir. Wow, wow, wow. Ih, cacat amat sini. Teleport-teleport anjir. Oke. Saatnya melawan putaran maut. Ayo, target muter dia. Kok masih bisa kena lu, jelas. Gara-gara ngebug. Sakit nggak tuh? Sakit nggak tuh? Sakit nggak tuh? Ter. Oke, aman Masian. Kamu. Woi, enggak kena kampret. Eh, cacat. Biasa antuman cacat. Woi, cacat amat sih. Ya Allah. Sumpah, kadang-kadang cacat loh. Gitu-gitu deh, woy anjir, jelas. Gua end lah. Mati. Mati cuy. Oke, tamat. Tamat. Tamat sudah. 4 menit gua lawan. Anjir. Kadang-kadang sering ngebug juga, nggak jelas nih kalau jiwa pakai jiwanya reptil. Mending jiwanya Liu Kang malah. Oke, cuy, mungkin segitu dulu ya videonya ya. Video apa? Video Mortal Kombat kita menggunakan karakter Shang Tsung cuy ya. Dan untuk karakter apa lagi gitu sih? Kalian tulis aja di komentar ya, lanjut karakter apa lagi, Bang? Coba pakai apa gitu basing ya, terserah kalian ya. Pakai karakter apa seperti Noob Saibot, kita belum nyoba Noob Saibot. Dan kalian juga belum nonton gameplay gua makan Sub-Zero ya lawan semua bos ya. Oke, okay. Noob Saibot, tulis di komentar cuy kalau oke Noob Saibot bang ya. Dan apalagi ya, pokoknya hero-hero lain lah ya, kalian tulis di komentar. Next bakal pakai hero apa lagi, atau ultimate ya apa unlimited Liu Kang kan, wih tuh semantep cuy. Oke, okay.
kalian tulis di komentar kalau kalian setuju. Oke, Bang, pakai itu, Bang. Oke, nanti bakal gua buat tutorialnya. Oke, mungkin segitu dulu videonya. Kurang biasa, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat kalian yang pengin tutorialnya, langsung aja linknya di deskripsi, cuy, ya. Di deskripsi. Dan jangan lupa kalian subscribe juga, cuy, kalau udah dapat ilmunya, cuy, ya, dari Mang Real Gamer, cuy. Terima kasih. See you next time. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.